Halo guys, welcome back to Dav Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tahu tutorial gimana caranya kita mengatasi saat kita lagi di telepon tapi waktu kita nggak sengaja pencet tombol power, telepon kita otomatis mati. Jadi gimana caranya biar saat kita pencet tombol power, telepon kita tetap selalu hidup? Gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi sebenarnya caranya itu mudah dan bukan berada di aplikasi WhatsApp, tapi berada di setelan HP Android kita. Mungkin video ini nggak bakal sampai 4 menit karena caranya itu gampang banget. Caranya gimana? Caranya langsung aja kalian masuk ke dalam pengaturan atau setelan HP kalian seperti ini. Kemudian setelah udah masuk ke dalam setelan HP kalian, langsung aja kalian ke bawahin. Kalian kemudian cari yang namanya adalah setelan tambahan. Nanti di setelan tambahan ini langsung aja kalian ke bawahin. Maka kalian bakal menemukan yang namanya adalah bola pintas, pintasan tombol dan gerakan, lampu notifikasi, headphone dan efek audio, mode operasi satu tangan, aksesibilitas dan opsi pengembang. Yang perlu kalian klik adalah aksesibilitas. Langsung kalian klik seperti ini. Kemudian nanti di aksesibilitas ada yang namanya adalah bagian layanan, bagian sistem, dan kemudian ada yang namanya adalah tampilan. Yang harus kita lihat ada di bagian yang namanya adalah sistem. Di sistem ini juga bakal banyak banget fitur, mulai dari teks, isyarat pembesaran, klik setelah menunjuk mouse berhenti bergerak, teks kontras tinggi, tombol daya tutup telepon, ucapkan sandi, penunjuk mouse besar, audio mono, pintasan aksesibilitas, dan keluarkan teks ke ucapan. Untuk mengatasi masalah telepon yang mati saat tombol dayanya keklik, kalian cukup matikan yang namanya adalah tombol daya tutup telepon. Dengan ini, saat kalian lagi telepon, kalian gak bakal otomatis matiin teleponnya. Jadi kayak gitu caranya untuk mengatasi masalah saat lagi teleponan, tiba-tiba telepon mati karena keklik tombol daya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and subscribe. Dan yang paling penting adalah kalian share video ini ke teman-teman kalian dimanapun itu berada dan melalui aplikasi apapun itu. Dan ya, saya Dava Primananda, seperti biasa, goodbye.